Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sekarang saya posisinya tepat berada di sebuah ruko atau bangunan yang sudah cukup lama terbengkalai ya. Lihat teman-teman tuh. Bangunan-bangunan tuh. Sana juga. Makanya saya penasaran, ingin lihat di sini seperti apa. Ayo coba kita masuki lebih ke dalam teman-temannya, baik di sebelah sana ataupun yang di sebelah sana. Oke, gitu terus ya. Ini saya sekarang merasa seperti di film-film gitu. Film-film perang yang bangunannya itu yang sudah hancur, rusak, terbengkalai. Seperti kondisi seperti itu. Atau di mungkin ya semacam kayak di apa ya? Perang, misalkan perang Ukraina Rusia yang gedung-gedungnya semua terbengkalai itu, lihat teman-teman tuh. Gedungnya di sini terbengkalai ya, padahal gedung ini berapa lantai? Nah, ini gedung lagi ya. Terbengkalai juga, lihat atap-atapnya tuh. Atapnya juga sudah jebol. Di sini juga. Jadi semuanya ya, di sana juga semuanya itu ya jebol semua. Rusak bangunannya di sana juga, bangunan yang ujung sana itu ya juga sama-sama terbengkalai. Padahal itu bangunan cukup besar. Nah, lihat teman-teman tuh. 1, 2, 3 begitu banyak ya. Makanya saya pengen lihat, coba saya pengen masuk ke salah satunya aja. Pengen masuk ke dalam. Bangunan yang sudah cukup lama terbengkalai. Jadi di sini itu adalah sebuah ruko yang sudah terbengkalai. Jadi dulu di sininya itu aktif, banyak yang sewa, tetapi karena COVID ya. COVID jadi terbengkalai seperti ini. Jadi berangsur-angsur pada pindah, pada pergi. Ya, akhirnya ya pergi semua penghuni di sini, penyewa di sini pada pergi semua, jadi terbengkalai seperti ini, teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Kalau malam kebayang nggak misalkan di situ ada sesuatu putih-putih misalkan kalau malam gitu tuh. Jadi bukan hanya 1-2 gedung yang terbengkalai, tapi ini sudah puluhan ya. Nah, sekarang kita ke sini masuk, coba saya ingin tahu letak atasnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gelap nggak ya? Kalau gelap mesti pakai senter ini. Senter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunannya kosong ya. Ini lantai dua ini. Ini lantai dua. Lihat teman-teman tuh. Dari sini yang gedung di depan sebelah sana kelihatan. Begitu sangat terbengkalai ya. Jadi bukan hanya 1-2 gedung yang terbengkalai. Ini saya lihat dari jendela ini. Ini di lantai 2 nya, coba sekarang kita ke lantai 3 nya. Apa ini? Oh, kamar mandi.
kamar mandi kita nggak usah dilihat ya. Ih, ini sudah pecah nih. Ini sudah pecah, awas. Jadi harus kita harus hati-hati nih. Takut jatuh, jebol gitu. Nah, ini teman-teman lantai tiganya. Tuh lihat teman-teman. Lantai tiga seperti ini ya. Tuh, saya sekarang berada di lantai tiga ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan tuh. Gedung yang terbengkalai puluhan tahun. Padahal ini di jalan raya loh. Tuh lihat tuh teman, jalan raya tuh. Nih ada kendaraan nih. Tuh ya, kendaraan pada lewat ya. Di dekat jalan raya tapi kondisinya sudah berantakan seperti ini. Ini sudah berapa puluh miliar ya yang rugi pengembangnya ini. Ayo sekarang kita turun lagi. Nah ini kita di lantai 2, sekarang turun lagi ke lantai 1 ya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya. Terbengkalai, sudah kosong. Yang ada hanya berupa bangunan saja. Ini sekarang saya menurun tangga ini. Mau lihat yang di bagian bawah yang sebelah sananya. Ada apa aja. Oke teman-teman, terus ikut ini ya. Nah ini kita sudah turun dari satu ini. Di sana ada area pemancingan teman-teman. Tuh lihat ada area pemancingan. Nah itu jalan raya ya. Itu area pemancingan dan itu jalan rayanya. Ini gedung-gedungnya sudah terbengkalai cukup lamanya tuh. Sudah puluhan tahun ya gedung-gedung terbengkalai. Sekarang kita ke sebelah di situ ya. Kalau tadi kan di sebelah sini nih. Kalau tadi di sini. Sekarang kita di sebelah sininya nih. Saya pengen tahu di atasnya itu ada apa aja. Nah, saya ambil yang di sini aja nih, teman-teman. Saya ambil yang di sini aja, coba. Wih, itu bolong ya. Sudah kosong, coba ke atas sih. Di atasnya ini sudah tidak pakai keramik ya, tapi sudah kosong ini. Coba bismillahirrahmanirrahim, kita ke atas. Atasnya juga kosong ya teman-teman tuh. Wah, banyak kaca ini berserakan tuh. Banyak kaca berserakan. Harus hati-hati ini jalannya. Kaca semua nih. Kaca pecah kayak gini kenapa ya? Tuh lihat teman-teman bangunan sebelah sananya tuh. Tadi kita sudah ke sana, sekarang kita yang di sebelah sininya. Ini kosong tembus ke sana ya itu tuh.
ini tembus ke sana lorong ya. Ini pun lorong tembus ke sana teman-teman tuh. Di sini tembus ke sana. Di sana pun tembus ke sana tuh. Jadi lorong. Coba ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kosong ya. Coba kita ke atas sekarang. Ini lantai 2. Nah, kita menuju ke lantai 3-nya sekarang. Nah, ini rapungga ya. Kalau saya naikin gitu tuh takut jebol nih. Coba bismillahirrahmanirrahim aja. Wah. Harus ekstra hati-hati ini. Akhirnya kita berada di atas nih. Lihat teman-teman tuh. Nah, di sana jalan raya tuh, kelihatan tuh ada mobil. Itu yang kita ke sana ya. Sekarang kita bagian di atas yang sebelah sininya tuh. Lihat teman-teman tuh. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.